Sebelum ini dunia bola sepak tanah air kecoh apabila terdapat laporan yang mengatakan bekas bintang Manchester United, Radamel Falcao akan menyertai Johor Darul Ta'zim, JDT, pada jendela perpindahan kedua nanti. Malah apa yang menguatkan lagi spekulasi pemain Colombia itu akan bermain di Liga Super apabila pemilik JDT, Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Idris memuat naik foto bersama Falcao yang sudah tiba di kelab itu. Rata-rata peminat Harimau Selatan teruja dengan berita tersebut yang mengatakan kehadiran pemain itu akan menambah sengat pasukan yang akan beraksi di kejohanan AFC Champions League, ACL, musim ini. Namun peminat pastinya akan kecewa apabila pemain berusia 37 tahun itu dilaporkan sudah memandatangani kontrak lanjutan bersama kelabnya Rayo Vallecano untuk setahun lagi. Semakan di laman sesawang Transfer Market juga telah sah menyaksikan pemain itu akan kekal di Sepanyol sehingga Jun 2024. Ketika di zaman kegemilangannya, Falcao merupakan salah seorang penyerang yang cukup digeruni dan berbisa dan pernah beraksi bersama pasukan gergasi Eropah seperti Manchester United, Chelsea, Porto, Monaco, Atletico Madrid dan banyak lagi. Malah beliau juga merupakan pemain kebangsaan Colombia dan telah mempunyai penampilan sebanyak 104 dan menjaringkan 36 gol. Falcao juga mempunyai pengalaman yang cukup luas apabila pernah bermain di kejohanan paling berprestij di dunia iaitu Piala Dunia, Copa America, UEFA Champions League, UEL, Europa League dan banyak lagi. Dalam pada itu, walaupun pemain itu menandatangani kontrak lanjutan bersama Rayo Vallecano, namun ia tidak bermakna beliau tidak bermain untuk kelab lain. Mungkin beliau akan dipinjamkan ke JDT nanti. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini, jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.